ini adalah siswa SD 34 Talang Kelapa yang sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Mudah-mudahan anak-anak kita ini akan menjadi anak yang soleha. Dan di sebelah juga ada anak-anak laki-laki yang insya Allah akan melaksanakan sholat zuhur. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi pejabat, menjadi gubernur, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.